Suasana hiba menyusuri pekarangan Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun awal pagi 2 Ogos dengan ketibaan waris terdekat mangsa maut dalam nahas kejadian pesawat ringan terhempas di Jalan Raja Dr. Nazrin Shah dekat Medan Gopeng. Ketibaan waris terdekat Allahyarham Lieutenant Colonel Fajim Jufa Mustafa Kamal 52 tahun iaitu isteri anak Allahyarham dengan menaiki sebuah kereta dipandu anggota dari Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM kira-kira jam 1.25 pagi. Ibu saudara kepada Fajim Jufa yang enggan namanya dikenali ketika ditemui di situ berkata, Allahyarham disifatkan seorang yang ceria, sangat mesra, pada masa sama seorang yang tegas. Menurutnya, biarpun hubungan mereka rapat, namun sepanjang pengetahuannya, Allahyarham tidak pernah menyatakan hasrat untuk bersara daripada dunia penerbangan disebabkan minat mendalam sejak muda.